rompong baru, asisten gue bilang, bos, pas syuting Raffi Billy and Friend, kata-kata bos sama Raffi Ahmad itu masuk ke Lambe Tura, kata-kata itu. Oh itu ya, oh itu mah buat seru-seruan doang gue mah. Karena kan lagu mah gak bisa gue pungkiri, karena kan memang pemberitaan di luar sana yang mengenai kasus gue kan memang udah beredar. Jadi ya udah sekalian aja gue seru-seruin aja gitu loh. Pada intinya kan semua nanti akan terkuak siapa yang berbohong, intinya siapa yang sudah menyalahgunakan hukum, siapa yang sudah membuat buku palsu, kan nanti juga akan ketahuan. Jadi kalau misalkan memang sudah terbukti orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, memang kan udah. Nah kalau misalkan memang orang itu nanti ditahan, berarti kan sudah jelas ketahuan siapa yang sudah membuat buku palsu gitu. Nanti kalau misalkan memang dia sudah ditetapkan sebagai terdakwa, baru kan sudah terlihat, berarti omongan atau pemberitaan di luar sana tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Yang dikaitkan di gue katanya dia yang dikaitkan gue katanya satu merebut istri, kedua gue punya anak dari Hilda, terus berita di luar yang tentang gue nikah siri, nanti kan semua akan terbantah. Intinya hal semua itu tidak benar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.